Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan menunjukkan cara membanjuh mana ataupun taibat dengan betul. Okay, mula kita akan pastikan cawan yang kita gunakan adalah kering dan sudu yang digunakan juga adalah kering. Dan kita gunakan air yang sebaiknya adalah air sejuk ataupun air suam. Okay, memula kita akan bancuhkan mana ke dalam cawan yang mengikut kebiasaan yang dilakukan. Okey, kita masukkan mana dan kita tuangkan air ke dalam cawan. Dan kita kacau. Kita akan perhatikan yang larutan mana masih tidak larut sepenuhnya. Okay, sekarang kita akan tunjukkan cara yang kedua yang untuk dapatkan hasil yang lebih berkesan. Kita gunakan juga cawan yang kering dan sudu yang kering. Kita masukkan mana. Okay, kemudian kita akan tuangkan air dalam kadar yang sedikit tinggi untuk dapatkan larutan yang lebih baik. Okay, kita kacau. Dan lihat, kita akan dapat lihat hasilnya yang lebih baik. Di mana larutan akan, mana tu adalah larut sepenuhnya. Dan boleh terus untuk diminum. Itulah saja, sekian saja dan selamat mencuba.